sekalian sama bakso yang keras-keras dulu kita masukkan. Ini kita masak belakangan saja. Selamat pagi. Hari ini aku mau masak sup. Sup labu kuning. Kalau di Indo, kalau di Taiwan namanya nan kua tang. Udah aku siapin semua. Hari ini aku mau masak seada ala-ala simple-simple aja, nggak yang repot-repot. Biar bisa kalian praktekkan di rumah dengan bahan-bahan seadanya. Oke. Okay. Dan ini udah aku siapin semua bahan-bahannya. Di sini ada jagung kecil, jagung muda. Terus di sini ada aku siapin wortel sama kan labu kuning ya. Terus di sini aku udah siapin semua kayak ini di sini bakso-baksoan. Bakso ini bakso tanpa daging. Ini bakso sute. Sute tuh yang dia nggak makan daging gitu ya. Di sini ada bakso ikan, bakso cumi. Ini ada kayak yang biasanya bikin koko itu ya. Terus ini ada tahu, ini ada jamur apa ya? Di sini kok namanya siangku, jamur kuping ya. Jangan lupa garam, micin, gula sama ini penyedap rasa. Sudah, aku mau bikin itu dulu. Oke, kita siapkan dulu. Sini aku mau blender nankuanya labu kuning sama wortelnya ya. Kuahnya ya. Sekarang kita masak dulu. Simple aja, bikinnya nggak ribet-ribet. Persiapkan yang lain. Simpel banget, aku nggak bikin susah-susah. Aku masukin apa dulu ya, ini tahunya biar masak sekalian sama bakso yang keras-keras dulu kita masukkan. Ini kita masak belakangan saja karena ini ada ini lumayan cepat masak. Bisa ditambahkan yang lain ya teman-teman. Ini halal ya. Bisa ditambahkan yang lain kayak cumi atau apa gitu, terserah kalian gitu ya. Udang ini karena aku seadanya bahan di rumah, jadi aku nggak pakai udang, nggak pakai yang lain gitu. Seadanya aja. Pas adanya dia begini aku masak begini ya teman-teman ya. Jadi terserah kalian mau ini cuma sup nan kuah ini pakai apa, terserah kalian lah. Di rumah adanya apa gitu, kayak wortel, kentang, buncis, sayur-sayuran itu pun nggak apa-apa, nggak masalah, nggak harus kayak
bakso-bakso kayak gini pun nggak apa-apa, dikasih pun nggak apa-apa, itu lebih enak gitu ya. Terserah masing-masing lah, ini buat buat anak-anak sehat banget, bener. Buat makan anak. Oke, kita lanjutkan. Kita masak dulu ya sampai matang ya. Sambil kita tunggu, sambil kita masukin bumbu-bumbunya ya. Kita masukkan garam secukupnya, selera. Kita masukkan penyedap. Aku hari ini nggak pakai micin, cuma kayaknya soalnya ini amaku juga makan, jadi aku nggak masukin micin. Oke, kita masukkan yang lain. Kita masukkan semua ya. Sudah, kita masukkan semua. Kita tunggu sampai matang. Oke, ini sudah mau matang. Siap dihidangkan ya. Oke, sudah matang, kita siapkan. Kita tinggal makan. Oke, untuk hari ini masaknya siap-siap untuk dihidangkan. Terima kasih buat semua teman-teman. Jangan lupa selalu tonton video aku ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Agar channel aku berkembang. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya subscribe di Edi Ramia Official. Oke, bye-bye.